Jadwal babak 32 besar, Taipei Open 2024, hari Rabu, 4 September. Pertandingan babak 32 besar Taipei Open akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh YouTube BWF TV. Di lapangan 1, pertandingan akan dibuka oleh partai ganda campuran yang mempertemukan sesama pasangan Chinese Taipei, Ye Hongwei, Li Chiaxin, melawan Zheng Minhao, Xie Peishan. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, pemain Indonesia pertama yang akan bertanding pada hari Rabu adalah Putri Kusuma Wardani akan melawan tunggal Putri Korea, Kim Garam. Pertandingan Putri KW merupakan partai kedua di lapangan 4 dan dimulai sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Putri KW. Di pertemuan terakhir mereka, Putri KW berhasil menang dengan skor 21-7 dan 21-17. Selanjutnya, di babak pertama tunggal putra, Alwi Farhan akan melawan pemain Kazakhstan, Dmitri Panarin. Pertandingan Alwi merupakan partai ketiga di lapangan 4 dan dimulai sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak pertama tunggal putra, Johannes Saut Marcelino akan melawan pemain India, Kiran George. Pertandingan Johannes Saut merupakan partai ke-6 di lapangan 4 dan dimulai sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak pertama ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chen Cheng Kuan, Chen Sheng Fa. Pertandingan Rahmat Yeremia merupakan partai ke-10 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak pertama ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setianingrum, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Li Qichen, Lin Yen Yu. Pertandingan Jesita Febi merupakan partai ke-10 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Jesita Febi. Di pertemuan terakhir mereka, Jesita Febi berhasil menang dengan skor 21-12 dan 21-8. Di babak pertama tunggal putri, Komang Ayu Cahya Dewi akan melawan pemain Chinese Taipei, Liang Ting Yu. Pertandingan Komang merupakan partai ke-10 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Komang. Di pertemuan terakhir mereka, Komang berhasil menang dengan skor 21-18, 13-21, dan 21-7. Lani Tria Mayasari, Rachel Alessia Rose, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Hang Xin En, Hang Yuan. Pertandingan Lani Rachel merupakan partai ke-14 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak pertama ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Yu Xuan Chen, Lin Yu Hao. Pertandingan Febriana Amalia merupakan partai ke-16 dan dimulai sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0.